Halo Bray, balik lagi di channel Juru Teknologi. Kebetulan kita kedatangan salah satu produk terbaru dari Sonic Gear, yaitu Sonic Gear Passive Speaker IOX 2P. Seperti apa speaker dan kualitas suaranya? Check this out! Yap, ini dia box dari speaker Sonic Gear IOX 2P. Dan di sebelah sini ada spesifikasi dari speakernya. Dengan output power 2x5W, ukuran driver 2,5 inci, ukuran speaker 83x103x180mm. Dan di bagian depan boxnya tertulis sudah mendukung stereo 2.0. Mantap ya guys ya. Oke, sekarang apa aja yang terdapat dalam paket pembeliannya? Tentunya kita dapat speakernya, buku manual, kartu garansi, dan dapat controller Sonic BTX-AMP. Controllernya sama dengan speaker Neo X250P yang pernah kita review juga ya guys. Speaker Sonic Gear IOX 2P ini menurut saya memiliki desain yang futuristik. Cocok banget buat melengkapi setup PC, apalagi setup PC-nya bertema RGB. Soalnya speaker ini memiliki lampu RGB yang secara desain ini sih termasuk estetik ya. Di sebelah kanan dari speakernya terdapat identitasnya, bertuliskan Sonic Gear IOX 2P. Speaker ini mempunyai 3 mode ya guys. Yang pertama ada Bluetooth mode, lalu AUX mode, dan terakhir FM mode. Untuk Bluetooth-nya sudah Bluetooth 5.0, jadi memungkinkan untuk menjangkau hingga jarak kurang lebih 10 meter. Speaker ini juga ada fitur RGB Lightning Effect, jadi untuk mode RGB-nya bisa kita rubah-rubah. Makin mantap ya guys. Tinggal kita sesuaiin aja. Untuk kabel yang menghubungkan speaker ini dengan controller memiliki panjang 1,5 meter. Udah lumayan ya, nggak terlalu pendek-pendek amat kabelnya. Power dari speaker ini menggunakan kabel USB dan jack 3,5. Kabel USB-nya bisa dipasang ke PC atau laptopnya langsung. Bisa melalui head charger atau melalui power bank. Tinggal pilih aja ya guys, kalau saya biasanya langsung colok ke PC atau laptop aja. Nah, untuk controllernya masih sama dengan controller speaker Sonic Gear Neo X RGB 250P yang pernah kita bahas ya. Jadi di controllernya ada tombol power, mode, lighting, play, pause, dan next atau back. Juga di sini ada untuk pengaturan volume, tinggal putar aja. Oh iya, di controllernya ini juga tersedia port USB ya, jadi bisa kita masukkan flashdisk untuk memutar lagu. Bagi yang penasaran dengan kualitas suaranya, kita coba dengarkan ya. Gimana menurut kalian kualitas suaranya? Kalau menurut saya, dari segi suara cukup bagus, apalagi bass-nya yang cukup menonjol pada speaker ini. Tapi speaker Sonic Gear Neo X RGB 250P masih sedikit lebih baik menurut saya. Cuma balik lagi ya, sesuai selera kalian. Untuk Sonic Gear IOX 2P ini, memiliki model dual speaker gitu ya, yang biasanya ditaruh di kanan dan di kiri. Tapi kalau mau milih yang tipe-tipe soundbar ya, berarti speaker ini nggak cocok. Mungkin itu aja video kali ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.